Dewa ini belum saya masyarakat di seluruh Indonesia, adalah saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam idik-idik, ojo kenal, ojo kenil. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah sudah mulai ketemu godok. Alhamdulillah. Apa tuh? Apa ini? Pusaka, pangit, pangot. Alhamdulillah. Walaupun besi berkarat, tapi ini adalah jejak perjalanan bangsa kuno kita. Ini kita Walondo. Wah, ya. Lu, the gibik. Aku tadi enggak karena. Oke. Alhamdulillah. Salah. Ada pas penting bangsa kuno kita. Tidak. Memang butuh tenaga dan kelatenan yang luar biasa. Nantang menyerah. Wah, ini bagus. Kamu kan sesuatu. Duh, ya. Ya, pusaka ini. Pusaka apa ini? Betul gak ya? Betul. Betul. Betul pemirsaan. Betul bersara pemirsaan. Nanti tetap pusaka pemirsaan. Siap. Ini barang kita gimana lagi? Ya. Eh. Betul. Ini kayaknya udah mau karbon ini. Ini pasti sudah mulai pembongkaran di spot yang beda. Terhadap ini sekarang berhenti ke sini itu caranya. Oke, ini pasti masih teori. Kalau ada hambatan akan berhenti karena satu ini barang semua di sini. Oke. Jadi sebetulnya batu besar ini tuh semacam penghambat larinya barang, dan insya Allah di spot ini ada beberapa
dan semoga memang ada artefak gunung. Yang ini logarnya banyak. Belakang saya sangat terlindung sekali pohonnya, tetap waspada. Apa ini rene? Jadi tangan begini tidak ada persiapan apa? Auranya sangat terasa. Dan barusan tadi Pak Adi juga mengutarakan hal yang sama. Loh ya, mulai dapat poin. Poin apa Pak? Yang 100 besar. Siap. Uang 100. Poin 100. Wah, alhamdulillah. Apa Mbak? Ini POC. POC. Itu di kami. POC. Oke, siap. Ya. Yeah. POC. Tadi Pak Asis melakukan pembongkaran total hampir 2 atau 3 jam. Nah memang yang bikin lama dan harus telaten itu seperti itu, harus sampai ketemu dasar yang paling dasar, padas aslinya. Karena insya Allah barang kuno itu tersembunyi di sekitar situ. Untung sudah mulai tetap lagi. Full kerang sungai. Alhamdulillah. Oh ini kerajaan kuno ditemukan. Wah tutupnya bagus lagi. Siap. Oh iya. Kental. Mau tak buang pemirsa. Yang tak tumpukan sini itu masih ada temuan, yaitu berupa cincin. Aku berbatu ternyata. Berat juga. Pernah dapat tuh di pemirsa. Iya. Dulu. Mirip banget. Iya. Singosari. Oke, siap. Alhamdulillah. Singosari. Ternyata masih melakukan pembersihan Pak Asli. Mungkin agak bergeser. Mungkin kalau orang lihat, kelihatannya Pak Asis titiknya di situ, situ aja. Sebetulnya tidak. Walaupun bergeser 10 cm itu udah beda. Sekarang sudah. Kalau dari spot awal memang sudah bergeser lumayan jauh. Dan ini Pak Asis maju. Alhamdulillah ada sinar matahari. Dari tadi kami mendung dan memang hutannya sudah pekat. Apa bah? Lu berbibik lagi. Bebek lagi. Berbibik. Bebek. Tenganaan. Tenganaan. Remaja. Tenganaan. Oke, alhamdulillah. Siap. Masih ada batu besar ternyata. Apa bah? Dapat apa bah? Apa itu? Hindut semula. Duh. Mesti kau beli besar sekali. Mesti kau. Enak lelap. Lelap, lelap bah. Mesti kau. Besarnya. Besar sekali itu. Mesti kau. Mesti kau. Wah ini lon, kelintingan jumbo ini. Jumbo. 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 Jumbo.
Jidor. Tahu jidor pemirsa? Bolanya sedih. Baru kali ini. Baru kali ini saya ngelihat ini jidor. Kelintingan berat loh pak, ternyata pak. Berat ya. Berat. Lu kelintingan jumbo ini. Ya kan. Lo no. Ya ini ada lo, ini lubangnya. Ini mungkin kalau dibersihkan ya bunyi. Tapi ini masih penuh kotoran pasir ini. Iya. Wah, asik ini. Iya. Alhamdulillah. Sudah mulai istilahnya itu pasir nguya. Jadi teksturnya pasir itu mirip garam. Itu insya Allah banyak artefak nanti. Kalau istilah Mr. C itu pasir nguya itu asramanya gobok. Masih pasir tampaknya. Loh, ada sesuatu. Apakah ini pak? Iya. Lu siapa kuning pak? Air putih lah pemirsa. Cantik kuning. Apakah ini? Menarik dibuka pelan-pelan pak. Astagfirullahaladzim. Pak kuning, rantai kuning. Lulululu. Apa ini pak? Dewa ini. Belum saya yang alhamdulillah ini cakep sekali ini, cantik sekali ini. Batunya kayu istimewa. Perkiraan era apa ini bu? Singosari. Ini soalnya nyutuk sini. Ini nyat. Nah, ada lambang di sini-sini. Singosari. Ini terbaik. Itu bapak kebuk ini. Terus kayak lambang itu Suryo. Nah, itu masih baik. Ini Singosari cantiknya. Gak sia-sia membongkar begitu banyak. Ini bulat-bulat. Tak mikir. Kawat. Akhirnya terjawab sudah penasaran kami. Terima kasih pemirsa atas dukungannya. Nanti bantu kami. Ini luar biasa pemirsa. Blitar tempat Tulungagung, arah Blitar ini, Blitar ke arah Tulungagung ini tempat yang sangat hati-hati dalam pengecekan. Mulut dijaga, hati dijaga, pikiran dijaga. Itu nanti sukses ke Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.